للذكرى ترى الجميل. الله أكبر يا Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, di channel Ipan Sandro. Oke guys, kali gua akan reaksikan lagi tentang prank solawat. Ronald Saiful Kuban. Allahumma shalli ala Muhammad. Enak dong, asik dong, maksudnya ya udah lama gua reaksikan tentang hal lain tapi dibarengin lagi dengan prank solawat. Solawat kok di prank? Nah, emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, ya gitu loh. Ini ada maksud tertentu. Jadi buat semua, oh kenapa sih solawat di prank? Jangan dong, solawat jangan dipakai prank. Wih, ini ada maksud sosial eksperimen. Gimana kalau misalnya kita memperkenalkan solawat prank dengan gaya jangan lupa subscribe, like, dan komen, lonceng, dan tekan. Oke, kita langsung masuk ke videonya, masih dengan Ronald Saiful Kuban. Berarti bener apa kata orang-orang bilangnya? Hah? Beda dari Taber Saipte emang ada gitu. Belum apa-apa, bau udah dapat lagi rayuan. Beda dari tak bersayap. Mbak. Is. Mbak Vina kan ya? Eh, kok Vina? Mbak Vina kan? Suaranya kecil langsung, Bang. Vina siapa? Iya, yang semua. Tuh kan Vina siapa kan? Tuh? Di Bigo Live itu. Kok Bigo Live, Bang? Aduh, kok Bigo? Aduh, iya, main enggak. Bigo. Hah? Kan, salah orang. Wah, enggak mau ngaku padahal semalam minta WA saya, video call sama saya kan? Apa? Video call kan semalam. Itu aplikasi Bigo Live-nya ada itu di laptop tuh. Salah orang. Hah? Salah orang. Ah, enggak mau ngaku. Vina, huh? Ini ada fotonya, buktinya semalam aku udah ada screenshot fotonya. Nih. Oh. Tuh, ini kan orangnya. Konyol di foto, ini foto dulu. Ini, ini siapa? Saya. Vina. Dita. Ih, gak mau ngaku banget sih. Ini trik buat lo semua, cara kenalan. Ya cara kenalan mungkin dibilangnya salah sih di sini pakai Bigo Live. Lu panggil, ya ini kan lu kan yang janjian sama gue. Hai. Lu misalnya lu kan nggak tahu nama dia tapi lu langsung sok-sok akrab. Hai, lu Vina kan? Bukan, lu Vina. Iya, lu kan udah janji sama gua, lu pakai baju ini, baju ini, baju ini. Tadi udah kasih tau gua di banyak. Enggak, kita nggak jadi. Pasti kita ganti banyak kan? Lu nggak percaya? Gua punya fotonya lo. Masa? Lagi fotonya? Krak, lagi asik krak gitu lu main asal cepat foto, gile gokil. Ini cara cepat ini, cara cepat, cara ringkas ini. Buat para cowok, udah tahu kan? Gak mau ngaku banget sih, padahal semalam abis. Kan mas pakai kamera handphonenya. Padahal semalam abis video callan sama. Apa yang video call sama kamu? Hai, hai, hai. Oh, tidak mau ngaku kamu ya? Ih, saik, saik. Ya emang bukan saya, masa saya harus ngaku kalau saya? Mas siapa namanya? Dita. Siapa? Dita. Dita. Ditayang gitu maksudnya. Disayang. Aduh. Cambuk, cambuk. Aduh, gue capek banget jadinya. Oh, salah orang. Mbak Dita. Ya udah deh, kenalan aja. Ih, gak boleh kena. Ada kepanjangannya Diana juga. Hah? Dianugerahkan Tuhan buat jagain kamu. Dianugerahkan Tuhan buat jagain kamu. Maaf
yai. Kan ada jarak. Aku juga tahu kok kita bukan belum muhrim. Tapi nanti satu tahun ke depan pasti jadi muhrim. Kenapa harus satu tahun? Kenapa harus satu tahun? Aduh, kenapa gue jadi tersipu-sipu di sini? Hah? Gak mau. Why? Punya tipe tersendiri, mas. Dia punya tipe. Terus? Punya pekerjaan, mas? Enggak sih, aku kerjaannya seneng aja duduk samping cewek itu kerjaan aku. Seneng soalnya kalau aku dekat cewek, apalagi cantik kayak kamu gitu. Aduh, masya Allah. Kamu jatuhnya di mana? Hah? Iya. Kok jatuh? Maksud jatuh atau turunnya di mana? Dari iya. Langit. Oh, dari gitu maksudnya bagaimana? Pede banget. Emang saya mau ngomong gitu. Ih, pede banget sih. Oh, terlintas di kepala. Orang mana? Kamu orang mana? Coba tebak apa? Orang Jogja ya? Jogja. Iya. Terus orang Jogja? Kan. Orang Sulawesi. Oh, Sulawesi. Soalnya istimewa. Iya. Cowok-cowok, gaskan rayuannya. Lu bisa belajar dari sini. Lanjut. Kamu lagi ngapain? Kerjain tugas. Enggak keganggu. Boleh di situ enggak? Enggak, aku di sini aja. Aja. Jangan, enggak boleh. Oh, di sini aja. Jangan. Jangan. Iya, jangan dong. Pergi ke mana? Baru aja deket udah langsung pergi. Ghosting banget sih kamu. Baru aja dideketin udah langsung jauh ya. Harus. Hah? Harus. Kalau yang udah deketin terus kayak apa? Bukan gitu sih sebenarnya. Jadi kalau cewek jatuh cinta juga sama cowok. Ada kucing. Nah, kalau cewek itu jatuh cinta gitu. Iya, aku harus jatuh cinta nih sama kamu. Enggak juga sih, maksudnya gimana ya? Ya sudahlah. Grogi banget aku ngomong sama kamu ya. Aduh, Mas. Berarti benar apa kata orang-orang bilangnya? Bidadari tak bersayapnya emang ada gitu. Bidadari tak bersayapnya emang ada. Sering kita dengar di sini adalah Dianu Dian. My name is Dianu. Dianugerahkan Tuhan untuk kamu. Nama kamu Dita kan? Bukan. Iya Dita. Apa? Dita yang. Aduh. Ada juga di belakangnya tadi bidadari. Bidadari tak bersayap itu ternyata ada ya. Ya. Gue yang tersipu-sipu malu kalau misalnya kayak gini nontonnya. Lanjut. Aduh, Masya Allah. Ini danau apa ini? Ini adalah apa danau. Ini? Apa? Tahu nggak ceritanya ini danau apa? Enggak. Makanya aku nanya. Ini kok danau? Maras pelajari sejarah. Kenapa? Aku sukanya pelajari kalau rusak. Maksudnya sambil kamu ini. Aduh, Masya Allah ya. Aduh. Ya Allah. Itu men lo ngomongnya ini enak ya. Biasanya kan ngomong-ngomong cadel gue beringet lo. Kok enggak tahu mungkin udah ada di sini gitu. Iya, mungkin dikirim Tuhan buat jagain kamu. Bisa nih dikirim Tuhan untuk jagain kamu. Jadi bisa, hai nama gue Diki. Oh, tau gak Diki itu kepanjangannya buat apa? Itu buat kamu loh. Apa tuh? Nama saya Diki. Dikirim Tuhan untuk menjaga kamu. Lanjutlah.
Mbak Dita ya? Mbak Dita kuliah? Bekerja? Kerja. Kerja apa? Di bank. Di bank? Di bank. Oh, kerja di bank. Pas banget. Pas banget. Pas, kenapa? Bapak aku nyari mantu yang calonnya kerja di bank. Gitu. Ada yang nyambung-nyambungin. Aduh, insya Allah. Mbak Dita, aku nih biasanya kalau di kafe hobi senam gitu, terus hobi nyanyi juga. Oh ya? Iya. Hobi senam, hobi nyanyi, dan pernah ikut juara satu. Hah? Lomba jualan pulsa. Jualan pulsa. Jualan pulsa yang bebet. Iya. Kan dari senam sama jualan pulsa sama beatbox. Iya, aku mau beatbox dulu ya. Soal katanya beatbox aku tuh 2 bulan lagi mau ikut kejuaraan internasional. Iya, kamu gak percaya banget sih. Dengerin ya. Hampo hamishe cuyayom dimi tohitum cupayom hampo hamishe cuyayom dimi tohitum cupayom. Ya kan. Enak kan. Hmm, emang iya enak. Kata bapakku juga. Suara aku tuh kayak medu dulu ya. Emang iya enak. Kayak gitu banget sih kamu ekspresinya. Emang enak apa? Oh, gitu. Iya, sambil senam nih. Maka ini nih bunyi. Iya. Apa sih ketawa-ketawa? Wedding five minutes. Iya dong. Lama bang, nyari apa sih bang? Apa nih? Asik, asik, mantap. Tidak tahu deh, paling kau ada 5 ini kayaknya nih. Ganti. Ih, kok mati ini ya? Udah ganti lagu aja ya. Bapak ketawa sih. Katanya beli kuota mas. Hah? Beli kuota mas, buset, sadis banget. Mengannya kamu. Misi ya. Salah. Asik. Asik. Mantap. Kejar-kejar sama orang hutan. Potong bebek asam tadi kuai, nona minta danca imakai, tayang ke kanan dulu, tayang ke kiri sama ya potong bebek aja, ay kali kuai, nona minta dansa imakai, cewek ke kanan demyo, cewek ke kiri sama aja, ya, masuk ke kafe, ada si jomblo, ya, shake, makan. Kamu pusing banget sih. Aku lagi senam ini. Hah? Lucu. Suaranya enggak sinkron. Enggak sinkron. Enak. Orang aku habis menang juara 2 Indonesian Odoy. Oh. Ya, yang di TV. Yang di TV. Aku nangis. RTUC. Ya, Indonesian Odoy yang di TV RTUC. Iya. Indonesian Odol. Iya itu maksudnya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Enak kan? Cocok kan?
lumayan. Lumayan, ya udah coba ya. Kata genre. Ahebak kali ya. Sayang ini soundnya ya, kagak kecil suaranya langsung tiba-tiba ya. كسر قلبي وعذبني وانا ندري علي بكى احبك لين يومتي فركك عن يا فراقي كسر قلبي وعذبني وانا ندري علي بكى احبك main foto nih rata-rata sih biar pasti ya. Ana habbak shufik ruhinu ذكرى ترى الجعيل ترى نحيب أنا حباك شوفك بالوحيل فركك أحيا فركك كسر قلبي وعذبني وأنا ندري على يبكى أحبك لني كسر قلبي وعذبني وانا ندري علي بكى احبك لين يومتي فركك اي فراقك كسر قلبي وعذبني وانا ندري علي بكى احبك شوفك من حين وحين فرقك أحيا فرقك كسر قلبي وعذبني ولا ندري علي بكى أحبك لين يومتي واو Wow. Ngapain tepuk kaki, Mbak? Iya. Saya bukan Agus. Aduh, Agus. Aduh, Masya Allah.
aku hanya bervokal gitu. Karena aku udah bilang tadi, kok kamu gak percaya sih tadi? Iya, gak percaya banget sih. Tapi aku juga udah berapa, udah satu tadi begini maksudnya tadi, ya, begini kayak bagus sih. Boleh gak kalau aku tadarus tangan? Boleh? Boleh? Gak apa-apa ya? Apa surat favorit kamu apa? Iya, dikasih baca surat ya? Al-Fatihah, selain Al-Fatihah ada. Al-Fatihah dan apa? Al-Hujurat ayat 13, boleh deh. Allahu Akbar, ya Allah. Masya Allah. Suka ya? Ih, Ista aja, jangan-jangan ini. Modul banget sih kamu, pengen digombalin banget sih ya. Aduh, gak serius ya. Aku juga serius kok sama kamu. Boleh gak apa ya? Boleh, boleh. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Enggak semua orang bisa, bro, ngaji di samping orang yang tidak dikenal. Dan ini lebih parahnya lagi, ngaji di samping cewek cantik yang gak lo kenal. Gak semuanya orang bisa, bro. Ini dia sosial experience ini. Makanya lo bilang terbilang nekat cara-cara seperti ini, lo. Dan tapi sosial experience itu sendiri, yang kita lihat itu sendiri, memang tujuannya adalah bagaimana cara menjebarkan dakwahnya. Dalam artinya siapa itu korbannya? Sebenarnya sih kalau misalnya gue lihat, korbannya itu sendiri adalah kita. Kenapa gue katakan korbannya itu kita? Sehingga kita yang menjadi korbannya agar bisa menikmati merdunya Al-Quran dan bisa menikmati keistimewaannya dari surat-surat yang ada gitu loh. Maksudnya surat-surat yang apalagi sudah dilantunkan dari Bang Ronan Saiful Goban. Ya kan kadang juga beliau juga kasih yang lebih mudahnya mungkin Al-Fatihah. Nah ini sekarang dibanyak adalah ya itu surat Al-Hujurat tadi ayat berapa ya? Lupa tadi betul ya? Ini. Sebenarnya dibilangnya yang jadi teguran itu ya, korban itu ya kita. Kalau kayak gini. Aduh. Lanjut ya. Wah. Nice. Alhamdulillah, jazakallah. Kira-kira cocok enggak? Cocok enggak? Buat jadi mama kamu cocok ya? Buat jadi mama kamu cocok ya? Cocok! Halloween.
tadi yang suka lagi? Al-Fatihah? Boleh Al-Fatihah ya? Boleh. Al-Fatihah, ini kan sekarang. Kisah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ah, ya Allah. Harusnya kamu jawab amin, kan mamu bilang amin. Iya dong. Dalam hati. Semoga oh iya, aku jodoh kamu amin gitu. Sisa jawabnya. Amin. Amin ya. Kamu geser sini dikit. Sini dikit. Aku geser sini dikit. Dikit aja, dikit aja. Udah. Soalnya cantiknya kelewat, soalnya cantik. Iya. Aduh, tapi Mbak siapa tadi namanya? Dianugerahkan buah apa? Dianugerahkan Tuhan untuk kamu, ya kan? Terus apa lagi tuh? Bidadari tak bersayap. Ya. Terus apa lagi? Yang terakhir ini ada lagi ya kan? Gitu loh. Cantikan apa? Kamu bisa geser dikit nggak? Kamu kenapa? Cantik kamu kelewatan. Bahasanya gue bilang apa? Kalau saya bilang Lord Dika itu kalau nggak sama kayak juga tuh Lord Dika mungkin paham lah. Lanjut. Ini namanya Dita. Dita sering nongkrong di kafe mbak Dita. Nggak juga. Lagi ada kegiatan aja ya. Aduh, masya Allah bang. Dari tadi nggak nyium bau amis mbak Dita. Hah? Kok amis? Nah, enggak. Amis you maksudnya. Aduh, masya Allah, masya Allah. Mbak Dita, amis you. Hobi main laptop gitu hobi. Bukan nggak jaga sih, anak kerjaan aja sih. Kalau aku hobinya baca buku nih. Hah? Iya, iya. Hampir semua buku udah saya pernah baca dan udah pernah saya beli. Hah? Tapi satu buku yang belum punya, belum. Hah? Satu buku nikah sama kamu. Iya. Halo. Mbak Dita, saya minta maaf banget dari tadi sama Mbak Dita. Sebenarnya saya dari tadi nyanyi nggak jelas, terus salawatan, terus ngaji. Sebenarnya dari awal sampai sekarang dari tadi tuh ada kamera yang record kita gitu loh. Eh? Iya, jadi saya ini lagi bikin sosial eksperimen konten prank salawat gitu buat YouTube. Mbak Dita nggak sadar kalau ada kamera? Hah? Masa? Nggak sadar? Tuh di pojok tuh kelihatan gitu, di pojok. Kata lagi tuh di bawah tisu tuh kelihatan gitu, pojok tuh. Aduh, dari sama yang bicarakan itu dari ikut di dua kamera ini gitu. Izinnya apa boleh ya? Iya. Nama channelnya itu Ronan Saiful Goban. Apa? Ronan Saiful Goban. Ganteng. Mbak Dita punya Instagram enggak sih? Punya. Apa Instagram itu siapa lo? @hi.dita. Ini Mbak Dita ya? Follow ya, aku follow ya. Tapi jangan. Kenapa? Iya, jangan. Kenapa? Jangan di follow back, tolong ini. Saya minta tolong jangan di follow back. Boleh lagi, berhasil lagi nih. Maunya di love back gitu. Oh, kan! Allahu Akbar. Itu dia ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ini untuk para cowok-cowok yang jomblo, buat lu semua, lu bisa bro. Sebenarnya bisa untuk merayu. Yang penting syaratnya lebih gampang. Ini lebih cara islami, lebih cara syariah kalau misalnya dibilang. Cukup ngaji, selawat, itu bisa menaklukkan wanita bro. Tapi jangan lupa juga rayuan. Dan pekerjaan tuh tadi tuh dijelaskan. Bisa ngaji, ya kan gitu. Bisa mengaji dan punya pekerjaan. Itu doang. Jangan lupa subscribe-nya dan komen-nya lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.